Hai, balik lagi dengan saya Bambang Budi Setiawan. Editing video, salah satu aktivitas yang biasa kita lakukan melalui PC ataupun laptop. Namun karena penggunaan smartphone yang semakin marak, maka kamu pun juga bisa menggunakan smartphone sebagai device untuk melakukan editing video loh. Apalagi kalau kamu pengguna iOS. Di dalamnya terdapat beberapa aplikasi yang bisa menunjang kegiatan kamu dalam melakukan editing video tersebut. Jika penasaran, berikut kita bakalan membahas 5 aplikasi edit video terbaik di smartphone untuk iOS. Tapi sebelum kita ke videonya, ada baiknya kalian tekan tombol subscribe dulu di bawah sebagai bentuk dukungan terhadap channel ini. Kalau udah, yuk kita langsung ke aplikasi yang pertama. Magisto. Sesuai dengan namanya, Magisto memang mampu menyulap video biasa menjadi luar biasa. Dengan Magisto, video dan gambar yang kamu edit akan jadi semakin sempurna karena bisa menambahkan berbagai macam efek dan transisi lainnya. Magisto juga menyediakan fitur untuk membagikan hasil editing langsung ke berbagai media sosial. Hebatnya lagi, Magisto memiliki built-in tema yang mempermudah kamu untuk membuat sebuah film atau trailer. Magisto pun merupakan solusi yang tepat dan mudah untuk editing video maupun membuat film. LumaFX. Aplikasi edit video untuk iPhone dan iPad selanjutnya adalah LumaFX. Aplikasi ini mampu dalam hal editing video, seperti menyisipkan efek warna yang beragam, blur, membubuhkan efek pixel, juga menyematkan efek distorsi sebagai pencipta efek lainnya. Tak hanya itu saja, bahkan LumaFX memiliki fitur keyframing, di mana para pengguna dapat mengedit dan menghidupkan setiap efek pada video yang akan diedit. Beberapa file video pendukung pun tersedia di LumaFX, seperti 120fps, 240fps, slow-mo, dan video time-lapse. Perfect Video. Seperti namanya, aplikasi ini sangat bisa diandalkan untuk mendapatkan hasil editing video yang sempurna. Perfect Video adalah aplikasi yang berkualitas tinggi. Pasalnya, aplikasi ini dapat menghasilkan video dengan resolusi HD 1920x1080 dalam format yang berbeda. Fitur Slideshow Maker dalam aplikasi ini dapat menciptakan slide gambar yang sederhana tetapi enak dipandang. Memotong atau menggabungkan video dapat dilakukan dalam waktu beberapa menit saja. Jika ingin membuat slide gambar dengan efek fade in atau fade out, aplikasi ini sanggup melakukannya. Perfect Video juga dapat digunakan untuk memberikan teks pada setiap videomu. Cute Cut. Mengedit video secara profesional dapat dilakukan melalui iPhone atau iPad. Aplikasi edit video iPhone yang satu ini memiliki fitur-fitur unik di dalamnya, sehingga tidak mengherankan jika Cute Cut memperoleh banyak review positif dari para penggunanya. Aplikasi ini mendukung video dengan aspek rasio 16:9 HD dan video 4:3 SD. Ada efek gradien, 30 alat untuk menggambar, dan 20 transisi serta sejumlah fitur lainnya di dalam Cute Cut. Melalui App Store ataupun iTunes, kamu bisa mengunduh Cute Cut secara gratis alias tidak berbayar. iMovie. iMovie merupakan salah satu aplikasi editing video yang paling populer di kalangan pengguna Apple. Aplikasi ini bisa melakukan beberapa tugas editing video sederhana dan menerapkan beberapa tema ke video yang berbeda. Dengan iMovie, kamu bisa membuat trailer ala Hollywood dengan mudah.
Ada 15 tema yang bisa kamu pilih untuk disesuaikan dengan tampilan videomu. Jadilah video editor yang profesional dengan mengandalkan aplikasi iMovie ini. Nah, itulah 5 aplikasi edit video terbaik di smartphone untuk iOS. Kalau kamu punya aplikasi lainnya, bisa kasih tahu kita di kolom komentar di bawah. Jangan lupa juga untuk klik like, share, dan subscribe channel ini, serta follow Instagram kita di @bambangmuristiawan_. Mungkin itu saja untuk video kali ini. So, thanks for watching guys. Have fun and see you next time.